Hey, nyapit guys, 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 guys. Yo, what's up? Welcome back to my channel. Bersama saya Irfan Hilmi, si petualang TV. Kita berpetualang mancing hari ini. Oke. Kita berpetualang, ayo. Hari ini kita berpetualang di Solokan. Saya membawa dua joran pancing dan ember. Kita berpetualang di Solokan. Kita mancing. Ayo, let's go. Kita cari dulu airnya yang tenang. Biasanya ikan di sini banyak ikan mujair kecil dan ikan wader. Atau apa namanya? Ikan bentur, bentur, bentur. Oke. Pertama-tama kita persiapkan dulu ini kan umpannya. Saya membawa umpan cacing, cacing kebun dan juga tahu. Nah. Tahu, oke, kita masukkan cacingnya ke kailnya. Oke, nah kita masukkan ke umpannya. Mancing kita mulai. Oke, teman-teman, kita celupin. Nah. Ini saya membawa dua alat pancing. Kita coba membawa dua alat pancing, gimana reaksinya? Oke, kita perpindahan tempat teman-teman. Noh. Di sana tidak ada yang nyangkut. Kita pindah ke sini. Oke, belum ada yang nyangkut, kita perpindahan tempat lagi. Yes, ada terowongan, guys. Mantap. Woi, dapat udang, guys. Woi. Udang. Oke. Udang air tawar. Udang batu. Nah. Udang Solokan. Oke, alhamdulillah. Hey, nyapit guys, 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 guys. Nyapit guys. Kita taruh aku teman-teman guys, kita anclomin lagi, kita celupin lagi, celupin. Oke teman-teman, dikarenakan saya berpindah-pindah tempat ke sana kemari mencari ikan susah. Oke guys, kita coba yang baru ini. Nyangkut-nyangkutnya. Dikarenakan sekarang musim hujan dan air keruh, saya berpindah-pindah tempat
spot. Dan ternyata kesana kemari saya kena prank. Ada ikannya. Kirain ini. Enggak dalam, ternyata dalam juga. Dan akhirnya saya terjebak kena prank. Coba lihat oleh selokan ini. Basah. Anjir. Mau nyebrang. Saya tinggal juga. Kan ini enggak dalam, ternyata dalam juga. Aduh. Terang ini enggak ini amat. Lebar-lebar amat. Cuman selengkah. Teman, karena kan susah didapat mancingnya, karena kan musim hujan, airnya keruh. Ikannya juga tidak ada, kita pulang aja lah. Basah, kejebak tadi. Cuman dapat satu ekor udang batu dan lumayan buat pakan ikan cana, cana maru. Ya. Hari udah mulai hujan nih. Sudah. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Jangan mulai hujan-hujan.